Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الآية أيها المسلمون وأيتها المسلمات جماعة مسجد بيت الحكمة Nusa Loka BSD Wafakokumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ilmu, amal, iman dan takwa kita kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan mengikuti tausiah Islamiyah yang disiarkan langsung oleh Masjid Baitul Hikmah BSD. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan kajian keislaman dengan tema kehebatan ajaran Islam. Islam sebagai agama mempunyai sejumlah kehebatan ajaran yang tidak dimiliki oleh ajaran agama manapun, yaitu at-tawazun, balancing, at-tawazun baina dunya wal akhirah, keseimbangan antara dunia dan akhirat, at-tawazun baina dzikri wal fikri, keseimbangan antara zikir dan pikir, at-tawazun bainal ikhtiar wa tawakkul, keseimbangan antara ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Keseimbangan ini menjadi salah satu kekhususan ajaran Islam, sehingga Islam sebagai agama yang kita peluk ini menghantarkan kita semua sebagai umat Islam supaya benar-benar memiliki keseimbangan sejati. Tidak hanya kita disibukkan dengan urusan akhirat tok nanti, tidak. Tetapi ad-dunya mazra'atul akhirah. Sebelum kita nanti di hari akhir ingin seperti apa, sekarang kita melakukan apa, maka di dunia ini ibarat sawah, ibarat ladang, kita disuruh bercocok tanam urusan dunia semuanya dengan harapan apa yang kita lakukan di dunia ini akan memberikan kemanfaatan pada waktu nanti kita di hari akhir. At-tawazun bainad dunya wal akhirah. Demikian pula kita diberi potensi oleh Allah berupa fikir, akal yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa memikirkan segala sesuatu, terutama kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah memberikan potensi kita berupa akal. Disuruh berpikir, memikirkan segala kekuasaan, kebesaran Allah, anugerah Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, supaya dengan berpikir ini kita bisa menemukan suatu kebenaran. Kita menemukan kasih sayang Allah. Kita menemukan kehebatan Islam sebagai agama yang diajarkan kepada kita.
ternyata akal inilah akan menemukan suatu kehebatan, suatu kenikmatan sejati, sehingga ketika kita sudah berpikir menggunakan pikiran yang cerdas, berpikir sesuai dengan apa yang sesungguhnya, maka kita tidak akan menemukan segala sesuatu yang diciptakan Allah sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya ini memberikan kemanfaatan. Ketika kita sudah bisa menemukan kemanfaatan berkat pikiran yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan sujud kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah aku dari siksa api neraka. Tetapi tidak serta-merta kita hanya suruh berpikir saja, tidak. Berpikir memang terus, iya. Supaya kita bisa menemukan segala sesuatu hal-hal yang baru. Tetapi kita juga disuruh berpikir. Supaya terjadi balancing, tawazun. Berpikir iya, kemudian berpikir juga iya. Antara berzikir dan berpikir ini dua hal yang memang harus selalu seimbang. Supaya pola pikir kita tidak sesat. Kemudian kita ingat kepada Allah, menyebut kepada Allah, maka terjadilah titik temu. Connecting. Kita berhubungan kepada Allah. Pikiran kita memikirkan apa yang ada. Kemudian ingat Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang memberikan kekuasaan. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Keseimbangan antara zikir dan fikir. At-tawazun baina zikri wal fikri. Demikian pula at-tawazun baina al-ikhtiar wat tawakkuli. Kita punya kewajiban berusaha. Sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, kita semuanya wajib berupaya untuk menghindarkan diri kita dari berbagai penyebaran virus. Sehingga dengan upaya ini, kita disuruh mengikuti bagaimana protokol kesehatan. Sebagai bentuk ikhtiar, pola hidup bersih, pola hidup disiplin, menjaga diri. Nah, dari situlah maka akan terjadi yang namanya tawakal. Kita berdoa kepada Allah. Minimal, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Nah, keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal ini pun tetap akan kita lakukan supaya terjadi fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Demikian tausiah singkat kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.